Hele, hele 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 guys Welcome back to my channel guys Uy ayah channel Bandung in here Channel yang enes brang enes bring enes brang enes brong brang bring brong brang brong My clever creature is Mia is back ya guys Kenapa? Karena di sini Mia adalah pendobraknya ya guys Jadi selama ini siapa bilang roaming di rom itu tidak dibutuhkan, guys. Jadi di sini aku beli rom yang kalian tahu sendiri lah ya, guys. Bagaimana kelebihan dari Mia saat dia menghilang ya, guys. Aku beli rom yang seperti itu. Tapi sebelumnya, guys, aku mau menyapa kalian dulu ya, guys. Wadap, 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 wadap. Aku doakan kalian selalu sehat, semangat, penuh berkat, dilimpahi banyak rahmat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat ya, guys. Amin, 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 amin di sini nanti akan kelihatan guys musuh akan selalu takut dan berada di belakang guys untungnya guys teman-teman aku bisa ngambil kesempatan saat aku menyerang ya guys dan membuat semuanya amburadul hahaha gitu ya guys jadi aku membeli ROM yang bisa menghilang ya guys Kita tahu sendiri sama-sama ya guys saat Mia menghilang itu Itulah kelebihannya yang dimiliki oleh hero ini Jadi aku coba beli roaming yang bisa menghilang juga ya guys Supaya gampang ngabisin musuh gitu ah Lumayan ya guys Dan sebelumnya ini aku lakukan juga ya guys aku lakukan ke hero uh, saber. Kenapa guys? Karena saber itu one hit one kill ya guys. Jadi aku juga coba ngekill hero-hero yang bisa dengan mudah oleh saber di kill dan alhasil 15 kali kill ya guys yang aku dapat ya guys. Jadi kelebihan dari roaming ini juga selain daripada uang kita keep sendiri ya, guys. Kalau Kagura ngebunuh hero-hero yang ini sih udah biasa ya, guys. Dihantam aja. Hantam. Kalian bayangin, guys, di musuh ada Chao ada Franco, ada Minotaur, ada Sylvania, kurang apa lagi coba guys di kita tanknya ada Brats, Brats, itu berarti nggak enteng. <laughs> Atau ada lagunya Timur ke brats Nah itu guys tapi dengan item yang tepat ya guys kita bisa menghancurkan musuh dengan begitu mudahnya ya guys. Lihat guys, musuh darahnya udah aduh. Tinggal ditowel-towel ah gitu guys. Dan puji Tuhan ya guys, di sini teman-teman kita juga ma apa ya? ma gunakan kesempatan itu dengan baik ya guys, mantap kali ya guys, ah, dibunuh aja kagura mau lari-larian di belakang ya guys dengan cara menghilang, jadi menghilangnya bisa dua kali ya guys. Memang kekurangannya. Ini guys, kekurangannya itu di awal-awal mungkin nggak sakit. Bukan mungkin sih, memang di awal-awal nggak -awal sakit karena apa? Karena item ya guys, karena item yang dibeli kan roaming dulu guys. Cuman, kelebihannya itu saat udah jadi roaming itu menghilang bisa dua kali sama kecepatan bertambah itu guys. Jadi saat dikejar sama musuh kita bisa kabur Itu ya guys Meraja lela kali nggak ada Mia ini ya Meraja lela Wah valirnya juga ngeri ya guys Walaupun gitu-gitu ya Ngeri dia Kenapa? Karena ultinya kena tiga sekaligus hero guys kita menghilang lagi langsung berapa banyak darahnya Cao yang dipunyain langsung surut begitu saja <wear> jadi di sini guys kalau enggak apa ya nggak bisa digeser ya kalau nggak bisa mempergunakan peluang bakal itu guys bakal agak sedikit kewalahan karena musuh itu keras banget guys udah keras semuanya ada stun ya guys kecuali kagura aja makanya dia paling belakang Menghilang lagi, guys. Biasa. Udak duk, duk duk, duk juga tetap aja lah. Kita hantam. Oke. dibunuh aja kagura dari tadi masih pelan ke kita ya guys bunuh aja kagura guys jadi bisa ditembus gitu guys tanpa kelihatan sama musuh mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk kalian ya guys karena memang yang dibutuhkan Di dalam Mobile Legends adalah uh, Kepintaran sih guys Clevernya itu guys Clever Ya saya nggak Nggak tutupi sih guys Franco juga memper mempergunakan kesempatan itu sih guys begitu terpojok aja wah pada nyerang semua ya guys Ya aku juga sama sih guys kurang lebihnya ya guys kalau udah terpojok ya kita harus serang ya guys. Kalau menurut aku sih Yes memuaskan guys hasilnya gitu guys. Kabur, ini kalau ada martis sudah enak nih kagura cerep aja dua kali Sayang tadi Kaguranya kabur ya guys Oke kita lihat lagi langsung ke depannya guys MM yang bikin kewalahan musuh memang akan sangat menakutkan sih guys langsung aja lari ke belakang mereka kan habis guys wipe out nah seperti itulah kira-kira ya guys tapi mungkin juga musuhnya noob ya guys jadi ini apa namanya jadi kita gampang mengalahkannya cuman ya kalau boleh jujur guys mana ada ya MM beli romi <laughs> ini nggak bisa ditiru ya guys kalau selain di brawl ya guys kalau di rank nggak tahu sih guys recommended apa enggak tapi kalau di brawl ya untuk hero-hero yang kurang lebihnya butuh Menghilang, supaya nggak kelihatan butuh si roaming ini, guys. Itu sih yang saya belajar, ya, guys. Mungkin ini udah sampai pada akhirnya, sepertinya, ya, guys, karena sudah terbabat banyak-banyak hero. Eh banyak hero udah dibabat dua-duanya turut musuh sepertinya akan berlangsung pada akhirnya ya guys sepertinya teman yang nggak tahu ya guys pukul mundur guys dua hero ngapain haha <laughs> Oke, okay guys. Thank you for watching. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. See you on Max in next video. Bye. Love you.